Okay guys, kembali lagi bersama gue Yandi. Gue di sini ini ingin sedikit mereview ya, review perumahan, salah satu perumahan di sekitaran BSD. Ini harganya masih terjangkau banget. Tapi pertama-tama gue mengucapkan bela sungkawa ya. Sekarang udah hampir jalan 2 bulan lebih untuk kasus COVID-19. Dan buat kalian yang belum sempat keluar rumah, belum bisa keluar rumah, gue di sini ngebantu untuk kalian bisa beli rumah dari rumah. Jadi gue udah bawa salah satu brosur yang perumahan yang akan kita review. Ini berlokasi di Ciater ya. Kalau lihat dari jarak tadi udah gue udah ngukur map, kurang lebih 6 kiloan dari posisi saat ini gue ada di teras kota. Yuk kita lihat tuh. Oke, jadi kita nggak usah lama-lama lagi, nggak usah banyak diskusi ya, karena emang kita mau langsung lihat lokasinya. Berangkat. I'm calling, maybe I'm selfish. I want you to myself, I can't help it. Texas, all the way to New Orleans where the girls cook catfish. And in LA, every chick's an actress. Hollywood status with the shaded glasses. To Detroit, yeah, the place that I rest. Where the ladies got asses and lala sex. And hot Atlanta, y'all, it's one of the best. Where they speak southern slang and smoke lasses. And New York women are way too fresh. Too much on your mind, let me ease that stress. I wish you all were mine, it's so selfish. Maybe I'm feeling myself too much, I guess. But to my ladies all across the globe, in small towns that I don't even know, no. To all local international codes, whether you see me in streets or catch me at shows, I'm calling, maybe I'm selfish. I want you to myself, I can't help it. Oh my, yeah, maybe I'm selfish. You're my girl acting like Mr. Friendly, and still the spotlight like Mr. Bentley. I spotted her like Spud McKenzie, and for them fake boobies I paid them Benjis. Get your own, I got Paris, he got Nicki, he tried to get him a clone. He said, yeah, you know you got extra hoes, and everything you do is extra cold. From the polo fleece to the Jesus piece, I got family in high places like Jesus, niece. Can I please say my peace? If y'all fresh to death, then I'm deceased. And this one here is a heat rock, spit like a beatbox, the way the beat rocks, new version of Pete Rock. But for that Benz, I get CL love, so I switch my girls around like 3L dub. I'm calling, maybe I'm selfish. I want you to myself, I can't help it. All my, yeah, maybe I'm selfish. You're my ladies and I can't. Maybe I'm selfish. I want you to myself, I can't help it. Oke guys, sekarang Yandi udah ada di lokasi Naira Residence. Untuk lokasinya sendiri agak sedikit masuk gang, sekitar 200 meter sampai ke lokasi. Tapi masih cukup strategis untuk di wilayah sekitar BSD sendiri, karena tadi kita melewati rumah sakit, kita melewati sekolah, terus pasar modern, serta akses tol. Dan ini untuk gerbang utamanya, kita dengan konsep one gate system sudah dilengkapi juga dengan akses card. Jadi buat para konsumen gak usah takut,
Gak usah khawatir karena kita sudah dilengkapi keamanan yang terjamin dengan adanya access card dan security yang standby 24 jam. Rumah kita lebih aman. Yaudah yuk kita langsung lihat ke dalam progres ya. Nah sekarang kita persis ada di depan rumah contoh tipe Ruby. Untuk di lokasi Naira sendiri baru hanya ada tipe Ruby untuk rumah contohnya. Tipe lainnya belum dibangun. Tapi untuk rumah contoh nanti kita bedah di video lainnya. Jadi buat para penonton jangan lupa lihat video-video lain dari kita. Sekarang kita fokus, kita bahas, kita review progres atau perkembangan di Naira sendiri. Untuk Naira kita terdiri dari 112 unit yang terdiri dari dua tipe, hanya dua tipe. Tipe terkecil itu tipe jet. Tipe jet dengan luas bangunan 47 dengan luas tanah 66. Jadi terkecilnya aja sudah 66 dengan lebar 6 dikali 11, masih cukup layak. Dan untuk terbesarnya nih, terbesarnya kita ada tipe Ruby dengan luas bangunan 60 dan luas tanah 84. Itu cukup besar untuk sekelas di sekitar BSD dengan harga 1M dapat luas tanah 84. Dan untuk spek sendiri kita bisa lihat kita sudah menggunakan full bata merah ya. Dan untuk listrik kita semuanya sudah pakai underground. Dan drainasenya pun kita sudah tertata rapi. Tapi agak sedikit kekurangan yaitu jalan kita menggunakan konblok, jadi belum cor beton ya. Tapi bukan sesuatu yang buruk lah. Dan di blok di sini untuk tipe Ruby dan yang di sini untuk tipe Jet. Untuk tipe Jet sendiri unitnya lebih banyak daripada tipe Ruby. Tapi favorit untuk para konsumen rata-rata tipe Ruby. Jadi kalau yang minat Ruby hati-hati kehabisan. Ini untuk tipe Jet nih. Untuk tipe jet sendiri ini blok D. Blok D ini ada sedikit favorit karena dia posisinya di depan taman. Kita lihat ada taman, nanti dua row jalan gitu. Dan row jalan kita pun variasi dari 6 meter sampai 7,5 meter. Dan di Naira sendiri kita ada fasilitasnya loh. Kita ada swimming pool, jadi lebih private, unit nggak banyak tapi kita punya fasilitas. Dari ujung sini sampai ke ujung sana nanti ada taman bermain anak juga. Jadi kita punya fasilitas sendiri, lingkungan yang nyaman dengan spek-spek bangunan yang mendukung. Buat para investor, para pasangan muda yang belum sempet survei ke sini, mudah-mudahan penjelasan dari Andi bisa cukup detail ya. Bisa lihat lokasi di sini seperti apa, kondisinya seperti apa. Dan di sini bebas banjir sekali lagi karena untuk wilayah Ciater sendiri masih dataran yang ya lumayan tinggi lah. Jadi masih aman lah dari banjir. Oke, paling segitu aja ya review dari Yandi. Semoga untuk para calon konsumen lebih yakin lagi, lebih minat lagi buat ambil di Naira Residence. Oke, cukup sekian review dari Yandi. Jadi buat konsumen yang pengen punya rumah di sekitaran BSD tapi budgetnya ya masih di bawah 1M lah, Yandi rekomend banget di sini. Karena Naira harganya masih kejangkau banget. Starting dari harga 884 juta, DP 5% dan bisa dicicil juga untuk KPR-nya. Dan banyak juga bonus-bonus lainnya ya. Seperti free BPHTB, free AJB balik nama sampai SHGB dan masih banyak lagi sih bonusnya. Makanya jangan tunda lagi, hubungi kontak marketingnya di sini. Kalian di rumah aja, jaga keluarga, jaga kesehatan. Jangan lupa subscribe,
like dan komen kalau kalian puas dan ingin mereview perumahan lainnya, boleh komen di bawah ini, bakal lihat di bedah di next video. Oke, terima kasih. Salam properti, salam investasi.